Baik, terima kasih kepada rakan setugas Muammar dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton bersua pada edisi pagi ini untuk berkongsi maklumat semasa yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan audi ingin saya kongsikan maklumat cuaca pada pagi ini. Ketika ini sedang berlakunya turunan hujan. Jadi apa yang kita harapkan agar pengguna-pengguna jalan raya agar sentiasa tingkatkan kewaspadaan dan dinasihatkan juga untuk membuka lampu rendah kenderaan auda bagi memudahkan lagi pengguna jalan raya yang lain untuk mengetahui keberadaan kenderaan di sekitar. Dan juga kita harapkan pada auda yang bertugas pada pagi ini agar dapat melakukan ataupun melaksanakan tugasan auda yang diberikan dengan penuh amanah, dan mudah-mudahan apa jua yang kita lakukan pada hari ini akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada saya kongsikan satu makluman di sini terlebih dahulu. Pada hari ini 24 Oktober 2022 akan diadakan majlis sambutan memperingati Maulid An-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan diadakan di Masjid Hasan Al-Balkiyah Pekan Tutong pada jam 6 petang, iaitu selepas selesai menunaikan solat fardu Maghrib. Itu satu makluman saya kongsikan terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya pula, mari kita saksikan bahan sisipan yang kami sediakan dari daerah Tutong untuk keluarannya pagi ini. Daerah Tutong merupakan salah sebuah daerah yang mempunyai pelbagai destinasi menarik yang berpotensi untuk diketengahkan serta dikunjungi oleh para pelancong tempatan atau luar negara. Dan antara tempat yang sering menjadi tumpuan lawatan adalah Lamin Warisan, sebuah rumah yang dibina pada sekitar tahun 1956 yang juga merupakan muzium yang mempamerkan sejarah serta warisan daerah Tutong. Baru-baru ini, Lamin Warisan telah menerima kunjungan daripada Persatuan Sang Jati Dusun PSJD serta daripada Brunei Nature Society BNS seramai lebih daripada 20 orang bertujuan untuk mempelajari serta menimba ilmu pengetahuan daripada kunjungan mereka ke Muzium Lamin Warisan, di samping mengenali akan adat budaya masyarakat Brunei. Para pengunjung pada awalnya dibawa menyusuri denai hutan berdekatan dengan tempat berkenaan. Pelbagai jenis tumbuhan di Taman Herba Warisan diperkenalkan kepada para pengunjung, antaranya tumbuhan pawas atau medang pawas, daun kari, pokok cancalok, dan sebagainya. Mereka juga berpeluang untuk melihat secara lebih dekat dan mencuba sendiri melakukan pengorehan pokok getah. Ini adalah sebagai cara untuk memperkenalkan kepada para pengunjung cara hidup orang Brunei dahulunya yang bekerja sebagai petani dan bergantung kepada tumbuhan hutan dan semula jadi. Seterusnya, mereka dibawa melawat ke dalam bangunan Muzium Lamin Warisan yang menempatkan pelbagai barang-barangan lama, selain daripada menimba pengetahuan mengenai sejarah tradisi dan budaya daripada puak-puak yang terdapat di daerah Tutong. Yeah.
turut berkesempatan juga untuk mencuba permainan tradisional seperti permainan sugang, kasut kayu, baling rotan, guling butan dan lain-lain permainan tradisi yang ada di sana. Semasa lawatan inilah kesempatan mereka untuk mengenali lebih dekat keunikan tradisi turun-temurun masyarakat Brunei, terutama bagi pengunjung dari luar negara. Hari ini persetuan Pakatan Sang Jati Dusun bersama dengan BNS yaitu Brunei Nature Society ya, mengadakan lawatan berbentuk budaya dan seni itu ke lamin warisan di Tanjung Maya itu. Jadi antara lainnya yang Brunei Nature Society ini diorang ini macam melusuri ya untuk mengetahui budaya seni masyarakat terutamanya yang tujuh puak atau yang di negara Brunei Darussalam. Kalau kita ni lihat Brunei Nature Society banyak pelang tu daripada culture ke daripada ecotourism apa tu. Tapi macam BNS ni, diorang ni more on macam cara kehidupan, budaya atau tu yang diorang mau melihat makanan atau juga budaya ni diorang ni kalau masyarakat di Brunei ni ada tujuh puak. Jadinya diorang akan melihat kebudayaan setiap puak itu tu. Macam dusun contohnya macam ada temorok, ada juga diorang datang tu melihat apa temorok ini. Dari segi makanan ya juga diorang makanan ini diorang mau masakan masakan kampung daripada puak-puak. Macam lamin warisan ini makanan kampung yang dibuat oleh puak tutung. Jadi itulah yang akan diorang diputi. Di sini siok lepas satu dapat berjalan arah hutan melihat pokok-pokok ataupun herba ataupun belajar cara untuk panggil burung sama mendapat rubber dari pokok. Kami menahui nama daun-daun herba. Sini banyak ilmu kami dapat tahu yang masa dulu-dulu. Ada barang-barang, lepas tu ada gambar-gambar histori lah. Macam gitar yang dulu-dulu baru terlihat. Sama IC yang dulu-dulu juga baru pernah melihat. Oh, fantastic. What a nice place. I had not known of this place until today. So fantastic for organizing this. And this is Dusun Heritage, right? Oh, yeah, we'd like to know more about that. Wonderful artifacts in the building. Wonderful people here explaining the significance of the Dusun culture. And fantastic. Right, so the Brunei Nature Society is an NGO, non-government organization, that facilitates nature and also culture, nature activities. So we have outings once a month organized by the society, and this is one of them directed towards gaining knowledge about the Dusun culture. And so that's why we came here today, and we've been welcomed here, and we're very happy to see these wonderful cultural activities. No, I haven't seen this particular modification. I've seen people walking on stilts. It's common in many cultures around the world, but this particular way of doing it was new to me. Dengan adanya lawatan ini, diharap dapat memberi penambahan ilmu baharu kepada para pengunjung dalam mengenali secara lebih dekat mengenai warisan orang-orang Kitani dahulunya, sama ada dari segi permainan tradisinya, alat-alat tradisionalnya, maupun tumbuh-tumbuhan yang sering digunakan
dalam masakan ataupun perubatan tradisional.